Ramai beredar rekaman memperlihatkan detik-detik sniper Rusia menembak jatuh drone pengintai Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 29 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sniper Rusia menembak jatuh quadcopter alias drone Ukraina menggunakan senapan pompa. Sniper Rusia menembak dari dalam rumah yang telah ditinggal pemiliknya. Satu tembakan tampak akurat mengenai target di udara. Usai terjatuh, drone sekali lagi ditembaki hingga hancur. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula perang Rusia versus Ukraina telah memasuki hari ke-857 pada Sabtu 29 Juni 2024. Belum ada tanda-tanda perang akan berakhir hingga saat ini. Yes, Bill. Я как-то поздно, его обнаружили сейчас. Бля, у него может быть этот запал в крыле стоит. Ну, бля, крылья там сбил на полюбас. Не понимаю, где тогда надо стоять. Анализатор не назад. Анализатор молчит. Я сейчас снарядом должен ебать перебасу. Охуеть можно. Пизда нахуй. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.